Jelang Piala FA Malaysia, pengendali Selangor fokus perbaiki kelemahan ini sebelum menentang JDT. Tetapi sebelum meneruskan perbualan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat tentang pasukan kebangsaan dan Liga Malaysia setiap hari. Pengendali Selangor iaitu Tan Cheng Ho pastinya menjadi individu paling sibuk ketika ini untuk mempersiapkan pasukan kendaliannya sebelum menghadapi saingan separuh akhir Piala FA 2023. Apa tidaknya, The Red Giants bakal menghadapi aksi getir bertemu Johor Darul Ta'zim JDT di Stadium Sultan Ibrahim SSI Isnin ini yang pastinya akan memberi cabaran besar buat Cheng Ho untuk menyusun atur strategi ampuh. Malah, beberapa aspek kelemahan juga pastinya diberi tumpuan oleh pasukan tersebut untuk mengelakkan sebarang kesilapan yang mengundang padah buat mereka sepanjang aksi berlangsung. Musim ini segalanya tampak berjalan lancar buat Cheng Ho untuk mengendalikan Selangor selepas ada beberapa peningkatan dibuat pasukan tersebut menerusi aspek taktikal serta teknikal. Untuk aksi pertemuan menentang JDT, Cheng Ho telah pun menggariskan fokus utama yang ingin diperbaiki kini buat Selangor iaitu transisi dalam permainan dan masih dianggap lemah. Terang pengendali tersebut, ianya merupakan sesuatu yang perlu diatasi segera kerana perkara tersebut sering merugikan mereka sehingga lawan sering mendapatkan gol. Masih ada beberapa perkara kita perlu perbaiki, terutamanya transition, kerana apabila kita hilang bola, kita dibolosi gol, itu yang kita perlu perbaiki di pusingan kedua. Secara keseluruhannya, komitmen daripada pemain menunjukkan sikap disiplin yang tinggi dan kefahaman taktikal yang sangat baik, keserasian serta keharmonian dalam pasukan cukup baik, terutamanya dari segi komunikasi antara mereka, katanya menerusi harian Metro. Aksi kali ini jelas menjadi sesuatu tumpuan sangat besar buat para penyokong bola sepak tempatan, terutama sekali peminat setia kedua pasukan tersebut. Apa tidaknya, aksi membabitkan kedua pasukan ini sejak beberapa tahun sering menjadi tumpuan kerana ianya menjanjikan intensiti sangat tinggi serta sengit sehingga whistle permainan ditamatkan oleh pengadil. Selangor yang mempunyai reputasi tersendiri dalam saingan Piala FA pastinya mempunyai misi tersendiri untuk terus melayakkan diri ke pusingan akhir di gelanggang lawan. Manakala JDT pula pastinya berada dalam momentum terbaik dan bersedia untuk menghadapi cabaran Selangor di hadapan ribuan penyokong setia Harimau Selatan. Pada masa sama, Cheng Ho turut menegaskan kepada barisan pemain kendaliannya supaya memberi fokus penuh sepanjang aksi tersebut berlangsung. Bagi saya, berada di tangga kedua liga pencapaian yang baik untuk pasukan, tetapi kedudukan sekarang boleh berubah bila-bila masa. Jadi, saya akan pastikan barisan jurulatih bekerja keras memastikan pemain membuat penambahbaikan dari masa ke semasa. Bagaimanapun, kami barisan jurulatih gembira dengan apa yang pasukan peroleh untuk setakat ini. Keputusan menunjukkan pasukan mempamerkan persembahan yang konsisten, terutamanya dari segi kerjasama yang pemain tunjukkan dalam perlawanan, katanya lagi. Bagaimana pendapat kalian? Berikan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih.